Kerana kita tidak akan kenal Allah melainkan melalui Nabi SAW. Wajib semua benda tu. Tetapi tidaklah kedudukan Nabi itu kita letakkan setaraf dengan Allah SWT. Sekarang ni banyak orang cakap tentang kecintaan kepada Nabi, mengagung dan memuliakan Nabi, sehingga seolah-olah Allah tidak ada tempat di dalam hati orang Islam. Kita bimbang perkara itu berlaku. Kerana itu saya suka buat contoh dengan laungan azan. Cuba tuan-tuan tengok dalam laungan azan, hanya disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja ataupun dua kali. Iaitulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun laungan yang lain semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan laungan azan itu dimulakan dengan pengulangan lafaz Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 7 kalimah untuk Allah. Baru datang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali saja. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah untuk mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falah yang dimaksudkan ialah kejayaan memperolehi syurga. Anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak memiliki sebarang hak untuk memberi syurga kepada sesiapa pun. Allah yang memiliki hak tersebut. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 15 lafaz. 2 sahaja untuk Nabi Muhammad, lafaz yang lain semuanya berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam wajib mengagungkan Nabi, orang Islam wajib memuliakan Nabi, orang Islam wajib sayang dan cinta kepada Nabi. Dan sudah tentulah orang-orang Islam yang sayang, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, cinta kepada Nabi, sudah tentulah mereka amat rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kerana kita tidak akan kenal Allah melainkan melalui Nabi SAW. Wajib semua benda tu. Tetapi tidaklah kedudukan Nabi itu kita letakkan setaraf dengan Allah SWT. Sentiasalah Allah Ta'ala segala-galanya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda telah ditawarkan untuk hidup usia umur panjang. Tetapi Nabi ila rafiqil a'la memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala mengizinkan perkara tersebut. Kalaulah Nabi, kehidupan Nabi itu penting, sudah tentu Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad. Sekalipun Nabi telah wafat, perkara yang paling penting sekali ada bersama dengan kita. Apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Hayyun la yamut, yang mana Tuhan itu maha hidup dan sama sekali tidak akan mati. Bukan setakat Tuhan itu tidak akan mati, bahkan Allah beritahu kepada kita semua tentang diri dia, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala bukan setakat hidup, bahkan Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Jauh sekali untuk mati. Walaupun Nabi Muhammad, kerana itu segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecintaan orang Islam semuanya paling besar sekali adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini hari Jumaat, maka perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana arahan dari Nabi. Nabi ni dalam menyampaikan agama, baginda tidak ada rasa segan dan malu sama sekali. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang paling dicintai oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.